Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil qur'anil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wa sallam fil hadith asy-syarif, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallahullahu bihi tariqan ilal jannah. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur marilah senantiasa kita haturkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam maupun nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat maghrib di Masjid Ad-Du'a yang kita cintai ini, dan kita lanjutkan dengan bermajlis ta'lim. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul kiamah. Untuk mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita buka majelis ta'lim kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ya duduknya kita di masjid ini dalam rangka bertolabul ilmi, setiap detik yang kita lewatkan bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap detik yang kita lewatkan di majelis ini mengangkat derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kita. Pada pertemuan yang lalu kita membahas sebuah tema, tiga golongan yang tidak akan masuk surga. Tiga golongan yang tidak akan masuk surga. Dan kita baru selesai ya membahas ya yang pertama, dan ada dua yang belum kita bahas, dan insyaallah akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Tema ini diangkat dari sabda Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata khabbun wala bakhilun wala mannanun. Kata Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Ini artinya orang tidak akan dimasukkan ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa orang-orang yang dihalangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam surganya? Dan ternyata kemarin kita bahas ya poin yang pertama, dan ada tiga poin, semuanya ini ya bisa ya ada pada diri seorang muslim. Ketiga hal yang akan kita sampaikan ini, ketiga hal yang dapat menghalangi seseorang masuk ke dalam surga, ini bisa terjadi ya pada diri seorang muslim. Ustaz, walaupun dia setiap hari sholat lima waktu, walaupun setiap hari dia menjalankan sholat lima waktu, Ustaz, walaupun dia berpuasa di bulan Ramadan, walaupun orang tersebut rajin berpuasa di bulan Ramadan, walaupun orang tersebut sudah naik haji 10 kali atau 20 kali melakukan umrah dan lain sebagainya, akan tapi apa ya belum bisa selamat ya dari tiga hal ini. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alangkah ruginya
ketika kita mengatakan diri kita sebagai seorang muslim, kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, ternyata kita tertimpa tiga penyakit ini. Tiga hal ini menimpa pada diri kita sehingga Allah Subhanahu wa taala menghalangi kita dari surganya. Na'udzubillahi min dzalik. La yadkhulul jannata, kata baginda Muhammad, tidak akan masuk surga. Yang pertama khabbun, yaitu orang yang suka menipu. Wa bakhilun, orang yang bakhil. Wa mannanun, adalah orang yang suka mengungkit pemberian. Inilah tiga golongan yang dihalangi untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Khabbun, yang pertama adalah penipu, dan ini sudah kita kaji dalam pertemuan yang telah lalu, ya, bagaimana bahaya dan ancaman bagi orang yang suka menipu. Kemudian amalan kedua yang dapat menghalangi seseorang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala adalah bakhilun, orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang medit. Kalau orang Jawa bilang, maka orang Jawa punya istilah kembang terong, itu Pak. Apa itu kembang terong, Bapak Ibu? Ya, suka minta ya dari orang, ya. Kalau orang Jawa mengatakan kembang terong itu ya seneng jalu inggon wong nggon dhewe emoh kelong, ya itu. Ya, sukanya minta dari orang lain, kemudian hartanya sendiri ya dieman-eman gitu ya. Enggak boleh berkurang hartanya. Ya, ini adalah orang yang kikir, orang yang bakhil. Apa yang dimaksud dengan bakhil? Yang dimaksud dengan bakhil secara bahasa adalah menahan. Ya. Jadi yang dimaksud dengan bakhil atau kikir atau pelit secara bahasa adalah menahan. Adapun yang dimaksud dengan bakhil secara istilah adalah perbuatan seseorang untuk menahan atau tidak mau memberikan sesuatu yang wajib untuk dikeluarkan. Jadi saya ulangi lagi, yang dimaksud dengan bakhil secara istilah adalah perbuatan seseorang untuk menahan atau tidak mau mengeluarkan sesuatu yang sebenarnya wajib untuk dikeluarkan. Sesuatu ini harusnya wajib untuk dikeluarkan tapi ditahan sama dia. Dia tidak mau mengeluarkannya. Sesuatu yang wajib untuk dikeluarkan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, wajib dikeluarkan menurut agama. Yang kedua, sesuatu yang wajib dikeluarkan menurut adat. Ya. Menahan sesuatu yang wajib dikeluarkan ada dua. Yang pertama menurut agama dan yang kedua menurut adat. Apa contohnya menurut agama? Salah satu contoh menurut agama adalah zakat. Ketika ada seseorang yang memiliki harta dan sampai kepada nisabnya dan dia harus mengeluarkan zakat tersebut karena kebakhilannya, karena kekikirannya, kemudian dia enggan mengeluarkan zakatnya. Contoh yang wajib dikeluarkan menurut agama seperti memberikan nafkah kepada anak dan istri. Memberikan nafkah kepada anak dan istri ini terkait kewajiban menurut agama dan juga adat sebenarnya. Ada seorang laki-laki kemudian dia harus memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, akan tapi karena saking bakhilnya sehingga dia tidak mau memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Ini artinya adalah menahan sesuatu yang wajib dikeluarkan baik menurut agama atau menurut adat. Ya. Contoh lain menurut adat misalnya, ya, adat kita di Indonesia kalau datang Idul Fitri apa Pak kebiasaannya Pak? Beli baju baru. Itulah sesuatu yang adat gitu ya. Ya, kalau datang Idul Fitri maka kemudian apa adatnya? Ya, istrinya minta baju baru gitu ya. Kemudian anaknya minta baju baru, ya celana baru, peci baru, sarung baru. Ini adalah sesuatu ya yang sesuai dengan adat. Maka kemudian orang bakhil ini mengatakan apa? Umi gitu ya.
sudahlah ya, Idul Fitri enggak usah beli baju gitu ya. Baju yang kemarin itu masih bagus padahal sudah jelek gitu ya. Anak-anak enggak usah diberikan baju. Kenapa? Bukan dia tidak punya duit, dia punya duit akan tetapi pelit, bakhil, kikir itu tadi. Ya. Inilah yang dimaksud dengan bakhil, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Menahan atau tidak mau mengeluarkan sesuatu yang sebenarnya wajib untuk dikeluarkan. Sekarang timbul pertanyaan, apa sih yang menjadikan seseorang itu bakhil? Ya. Apa sebab kebakhilan? Gitu ya. Jadi apa sebab itu orang itu menjadi pelit, itu apa sebabnya? Ikhwan fillah rahimahullah, para ulama mengatakan, sebab kebakhilan ada dua. Sebab ke orang itu jadi pelit, kikir, medit, ya, itu ada dua sebabnya. Yang pertama, saking cintanya kepada harta, ya. Jadi saking cintanya kepada harta sehingga timbul kekikiran, timbul kebakhilan ini. Kemudian yang kedua, takut miskin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Inilah dua penyebab orang bakhil, dua penyebab orang kikir, dua penyebab orang pelit, ini dua hal ini. Yang pertama cinta harta dan takut miskin, kemudian orang tersebut akhirnya menjadi bakhil, orang tersebut menjadi pelit. Ya. Saking besar cintanya kepada harta, kemudian dia takut miskin, Pak. Walaupun kadang-kadang orang yang bakhil ini miskin hidupnya, gitu ya. Akan tapi apa? Karena saking cintanya kepada harta, dia padahal sudah miskin, takut miskin lagi. Sehingga timbul apa? Kebakhilan atau pelit ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa kerugian bagi orang-orang yang bakhil ini? Ya, ini sebuah tema yang menarik sekali, ya. Ya, tentang kerugian atau ancaman bagi orang-orang yang bakhil ini. Ya, ada empat kerugian orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang medit ini. Maka kita katakan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bakhil itu untuk memenuhi kebutuhan dirinya saja iman-iman, apalagi infak membantu orang lain, maka mustahil. Ya. Jadi orang yang pelit itu untuk dirinya saja itu apa? Pikir-pikir, hitung-hitung. Apalagi kemudian infak atau membantu orang lain. Ya. Maka mengerikan sekali ini orang yang bakhil. Adapun kerugian orang yang bakhil yang pertama, orang yang bakhil akan mengalami kesusahan baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi orang yang bakhil itu akan mengalami kesusahan baik di dunia maupun di akhirat. Maka sebenarnya orang yang bakhil ini salah perspektif, salah pola pikir. Dia mengira dengan mengumpulkan hartanya itu, dengan kebakhilannya itu, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Tujuan bakhil itu kan seperti itu, Bapak Ibu. Orang bakhil ini berpikir dengan menumpuk hartanya, dengan kebakhilannya itu, dengan kekikirannya itu, dengan kepelitannya itu, dia itu akan bahagia. Padahal ternyata apa? Dia akan sengsara dengan kebakhilan dan kekikirannya itu. Maka ancaman yang pertama, orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang medit itu akan mengalami kesusahan di dunia dan juga kesusahan di akhirat. Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan sebuah perkataan yang sangat luar biasa mengenai tentang orang yang bakhil ini. Jadi Imam Ali punya perkataan yang bagus mengenai kondisi orang yang pelit, medit, bakhil, kikir. Ya. Kalau orang Jawa ditambahi lagi kikir bodol gitu, Pak, ya. Wah, itu sudah keras itu. Ya. Apa kata Imam Ali radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan al-bakhilu ya'ishu 'ishal fuqara'i wa yuhasabu hisabal aghniyai. Ya, kata Imam Ali apa? Al-bakhil. Orang yang bakhil itu, kata Imam Ali, ya'ishu 'ishal fuqara. Hidupnya di dunia susah seperti fakir miskin hidupnya, Pak. Ya. Jadi maka kita katakan tadi ancaman bagi orang yang bakhil susah dunia akhirat. Ya. Kenapa? Karena Imam Ali mengatakan al-bakhilu ya'ishu 'ishal fuqara. Orang yang bakhil itu, kata Imam Ali, ya, ya'ishu itu hidup di dunia ini 'ishal fuqara, seperti hidupnya orang fuqara, seperti hidupnya orang fakir, seperti hidupnya orang miskin. Wa yuhasabu hisabal aghniya.
Dan ketika meninggal dunia, orang yang bakhil ini dihisap dengan hisapnya orang kaya. Hidup di dunia seperti orang fakir, hidup di dunia seperti orang miskin, ketika meninggal dunia Bapak Ibu dihisap seperti hisapnya orang kaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan analisis ya perkataan Imam Ali radhiyallahu anhu ini. Orang kaya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang kaya itu hidupnya enak atau susah, Bapak Ibu? Ya enak itu ya, secara kasat mata enak. Akan tapi kebahagiaan itu tergantung bagaimana kita mengolah hati kita. Ya. Bisa jadi orang yang secara kasat mata miskin, sederhana, tapi ya jiwanya kaya. Dia merasakan kebahagiaan melebihi apa kebahagiaannya para raja. Secara kasat mata mungkin dia pakai motor ya yang sederhana, akan tapi apa senang dia, bergembira, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada yang pakai mobil Pajero, masya Allah bagus, seneng kan gitu ya. Tampaknya, akan tapi ternyata di dalam mobil masih pusing, besok mikirin setoran bulan depan dan belum dapat duit gitu ya. Maka secara kasat mata kalau kita berbicara tentang kebahagiaan itu terkait dengan hati. Akan tapi secara kasat mata bahwasanya orang kaya itu hidupnya enak. Ya. Pengen makan enak, pergi ke warung makan, beli dia makanan yang enak. Pengen kendaraan, beli mobil yang bagus, gitu kan ya. Pengen baju, beli dia baju, ya. Apa-apa, ya keturutan orang kaya itu, hidupnya enak. Tapi ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika meninggal dunia, yuhasabu hisabal aghnia. Orang kaya ini nanti akan dihisab seperti orang kaya. Orang kaya ini akan dihisab pada hari kiamat, gitu ya. Sebagaimana kalau kita masuk ke Indomaret, kalau kita masuk ke Alfamaret misalnya, masuk kita kemudian ke supermarket, ya kita beli minyak, kita beli gula, kita beli permen, kita beli roti, kita beli minuman, ya apalagi kalau ibu-ibu sudah masuk ke supermarket, wah luar biasa itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya semuanya diambil, gitu ya. Maka ngambilnya semakin banyak, ingat. Ya, ketika kita mengambil barang semakin banyak di supermarket itu, maka kita ingat ada kasir yang siap menanti kita di depan pintu. Ya. Maka kemudian setelah selesai belanja, maka kemudian dihitung apa ini? Oh, ini aqua misalnya. Glek ini, ya. Kemudian dihitung, ditotal. Ya, beli apa? Roti ditotal. Beli apa? Minyak ditotal. Gula ditotal. Hitungannya banyak. Ya. Dan penjaga kasir di supermarket itu hanya apa? Menghisap atau menghitung apa yang kita beli. Kalau di akhirat kelak, dua pertanyaannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, min aina iktasabahu? Dari mana ia dapatkan harta tersebut? Selamat ini. Yang kedua, wa fima anfaqahu? Bagaimana ia menginfakkannya? Jadi orang kaya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengen dia beli apa? Ya BFC misalnya, pergi dia beli BFC gitu kan ya, makan enak misalnya. Maka kemudian ditanya ini sama Allah Subhanahu wa taala, Anda beli BFC ini duitnya dari mana? Halal atau tidak? Diproses itu sama Allah Subhanahu wa taala. Halal, selamat dia. Ya. Orang beli mobil, Pajero misalnya. Anda dapat mobil ini duitnya dari mana? Ya, ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mobil Anda digunakan untuk apa? Untuk maksiat atau tidak? Ya, ketika maka hitungannya sulit Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mobilnya itu akan dihisap pada hari kiamat, motornya akan dihisap pada hari kiamat, rumahnya akan dihisap pada hari kiamat, gajinya yang ia dapat setiap bulan akan dihisap pada hari kiamat, sawah ladangnya akan dihisap pada hari kiamat, bisnisnya akan dihisap pada hari kiamat. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis, orang-orang yang pertama kali masuk surga adalah orang-orang fuqara wal masakin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa orang miskin itu apa? Ya, apa yang mau dihisap? Mobilnya mana? Ya Allah, enggak punya mobil. Ya ini cuman punya sepeda aja dikasih sama tetangga, halal. Wah, sudah masuk surga itu. Ya. Ini orang kaya enak hidup di dunia, akan tapi hisapnya sulit Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin susah di dunia hidupnya, ketika dihisap mudah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, orang bakhil ini ya, orang pelit, orang kikir ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
di dunia susah dia, hidupnya seperti fukara wal masakin. Susah dia, mau beli apa? Oh, eman-eman gitu kan ya. Oh, mau beli mobil, mampu dia beli mobil Pajero misalnya. Janganlah itu mahal, sudahlah kita beli sepeda ontel saja, kan gitu ya. Loh, kenapa? Nanti enggak bisa pergi-pergi. Ya, enggak usah pergi-pergi, di rumah saja. Enggak bisa taklim ke adua, enggak usah taklim ke adua, itu juga butuh bensin, mahal, sudah di rumah saja, gitu ya. Ya, mau makan itu bisa dia beli ya ayam goreng itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi orang bakhil ini sudah, ayam goreng ini mahal. Ya enggak usahlah makanan-makanan yang bergizi. Ya setiap hari makannya sama oncom goreng, sama terasi bakar saja cukup gitu ya. Ngirit-ngirit gitu Pak ya. Ya, ini orang bakhil ini, ya. Hidupnya susah di dunia seperti fakir miskin, ketika meninggal dunia ternyata dihisap seperti hisapnya orang kaya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Maka Imam Ali mengatakan al-bakhil, orang yang bakhil itu ya isu isal fuqara, ya hidupnya di dunia susah seperti orang miskin, ketika meninggal dunia yuhasabu hisabal aghnia, dihisap seperti hisapnya orang kaya. Ya, maka kalau kita katakan rugi dunia akhirat, ya, kalau lebih kerasnya ngomong hancur hidupnya itu Bapak Ibu ya. Ya, hidup di dunia seperti orang miskin susah itu ya. Mati, meninggal dunia dihisap seperti hisapnya orang kaya, padahal dia di dunia tidak bisa menikmati hartanya karena eman-eman itu tadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka ya ancaman yang pertama bagi orang yang bakhil adalah akan mengalami kesusahan hidup di dunia maupun di akhirat. Ya. Ya ini masih kita ini berpikir menjadi orang bakhil Bapak Ibu yang dimuliakan Allah gitu ya. Ya. Maka nanti di akhir kita akan jelaskan bagaimana sikap seorang muslim itu ya. Yang kedua, ancaman bagi orang yang bakhil, Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan harta orang bakhil di dunia. Ya. Jadi harta orang bakhil ini akan Allah hancurkan. Allah hancurkan betul materi hartanya tersebut, atau Allah hancurkan keberkahannya sehingga dia banyak harta namun tidak bisa menikmati hartanya tersebut. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibad fihi." Tidaklah datang suatu hari di mana ada seorang hamba yang hidup di dalamnya. Ya. Tidaklah datang suatu pagi di situ ada seorang hamba yang hidup di dalamnya. Artinya apa? Tidaklah manusia yang terbangun dari tidurnya dan membuka matanya di pagi hari illa malakani yang zilani fayakul, kecuali pada pagi hari itu ada dua malaikat yang kemudian turun. Ya, fayakunu ahaduhuma, kemudian salah satu malaikat tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Setiap pagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu ada dua malaikat yang turun, kemudian apa, satu malaikat berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah ganti kepada orang-orang yang bersedekah ya Allah. Berilah ganti kepada ya, berilah ganti dengan harta yang lebih baik ya Allah kepada orang-orang yang dermawan ya Allah. Ya. Jadi kalau setiap hari kemudian kita berinfak, maka kemudian apa? Kita sudah mendapatkan doa dari malaikat, harta kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulul akhir, kemudian yang lain berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya, kemudian malaikat satunya itu berdoa di pagi hari, ya Allah, berilah kepada orang yang bakhil ya Allah, berikan kepada orang yang pelit ya Allah, berikan kepada orang yang kikir itu ya Allah talafa, kehancuran dalam hartanya. Ya. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi setiap pagi itu malaikat berdoa, mendoakan supaya orang yang dermawan, supaya orang yang berinfak itu hartanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat yang satunya lagi berdoa kepada Allah, mendoakan orang yang bakhil ini agar Allah menghancurkan hartanya.
Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bakhil, orang yang pelit itu ketika dia terbangun di pagi harinya, ya kemudian dia membuka kelopak matanya, langsung dia sudah mendapatkan apa? Doa dari malaikat agar Allah menghancurkan hartanya. Ya. Ini dia ya ancaman yang kedua bagi orang-orang yang bakhil. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ancaman bagi orang yang bakhil akan harta orang yang bakhil akan menjadi kalung api neraka di akhirat kelak. Ya, masya Allah ini. Yang ketiga, bahwasanya harta orang yang bakhil, harta orang yang pelit, harta yang dikumpulkan setiap hari itu sama orang yang bakhil, pelit, medit, kikir itu tadi, itu pada hari kiamat akan menjadi kalung api neraka di akhirat kelak. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al Imran ya ayat 120, wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima aatahumullahu min fadlih. Jangan mengira, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang kemudian apa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka harta, Allah berikan kepada mereka karunia Allah, kemudian mereka pelit, ya. Allah ngasih rizki kepada mereka, kemudian mereka pelit, mereka bakhil, mereka kikir. Huwa khairul lahum, itu baik baginya. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang bakhil, orang yang pelit ini dia menganggap kebakhilannya itu baik gitu ya. Dengan bakhil itu dia akan kaya, banyak harta, dia akan menikmati ya hartanya tersebut, itu dia berpikir baik baginya. Maka kemudian sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan berpikir orang yang bakhil itu huwa khairul lahum, itu kebaikan untuknya. Bal huwa syarrul lahum, akan tetapi kebakhilan itu buruk baginya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang melanjutkan firman-Nya, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, harta orang bakhil itu pada hari kiamat akan menjadi kalung. Ya, jadi harta yang dikumpulkan orang bakhil itu pada hari kiamat itu akan apa? Akan menjadi kalung dari api, dari api neraka yang akan membakarnya pada hari kiamat kelak. Walillahi mirathus samawati wal ard, dan segala sesuatu yang di langit dan di bumi adalah milik Allah. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam surat Ali Imran ayat 180 ini jelas bahwasanya harta orang yang bakhil itu pada hari kiamat akan menjadi kalung dari api neraka, ya. Kemudian ancaman bagi orang yang bakhil yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bakhil akan dimasukkan ke dalam neraka hutamah, ya. Orang yang bakhil akan dimasukkan ke dalam neraka hutamah. Kita hafal semuanya ayatnya ini, yaitu dalam surat Al-Humazah Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi jama'a mala wa 'addada, yaitu orang-orang yang mengumpulkan hartanya, ya, dia cari harta itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di eman-eman gitu, wa 'addada, kemudian dihitung-hitung terus hartanya. Alladzi jama'a mala wa 'addada yahsabu anna malahu akhladah, dia mengira bahwasanya apa, hartanya itu akan mengekalkan dirinya, dia mengira bahwasanya duitnya itu yang kemudian dia kikir dengannya itu apa, akan membuat dia itu hidup abadi di muka bumi ini, dia akan bersama hartanya selama-lamanya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala, kalla layungbadanna fil khutamah, sungguh orang-orang yang kikir itu tadi, orang-orang yang pelit itu tadi dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak dengan hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, kata Allah. Tahukah kalian apa hutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu adalah neraka yang dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala, allati tatali'u 'alal afidah, di mana api neraka tersebut akan membakar manusia sampai ke hati-hatinya, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini begitu luar biasa ini, ya. Orang yang bakhil dia berpikir bahwasanya dia akan bahagia dengan dengan kepelitannya itu, akan tapi ternyata apa ancamannya luar biasa orang yang bakhil, ya. Dia berpikir akan bahagia dengan kebakhilannya itu. Orang yang pelit, orang yang kikir, Bapak Ibu, itu kan tujuannya pengen seneng,
tujuannya pengin bahagia kan gitu. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama orang yang bakhil, orang yang pelit itu ya akan Allah Subhanahu wa taala apa? Susahkan hidupnya di dunia dan di akhirat. Di dunia susah Bapak Ibu. Seperti orang fakir miskin hidupnya susah. Ketika meninggal dunia dihidup ya dihisap dengan hisap yang susah seperti hisapnya orang kaya. Ya orang yang bakhil itu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya setelah dia dihisap dengan hisap yang luar biasa di dunia, dia setiap pagi didoakan oleh malaikat supaya Allah menghancurkan hartanya. Orang yang bakhil itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hartanya yang ia menjadi bakhil itu ternyata apa? Akan menjadi kalong dari api neraka pada hari kiamat kelak. Dan orang yang kikir, pelit, medit, bakhil itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala siapkan di akhirat kelak dengan neraka hutomah. Ya. Bagaimana sekarang Ustaz? Sikap kita sebagai seorang mukmin itu. Ya. Sikap kita sebagai seorang mukmin sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 67. Ya ini supaya kita selamat Bapak Ibu, kita mengamalkan surat Al-Furqan ayat 67 ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Seorang mukmin itu santai saja Bapak Ibu. Rumusnya apa? Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Nah, ini seorang muslim dalam membelanjakan hartanya seperti ini. Alladzina idza anfaqu, orang mukmin, orang muslim itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau dia yang membelanjakan hartanya, kalau dia mengeluarkan hartanya lam yusrifu, dia tidak boros. Ya, dia tidak boros. Seorang mukmin itu melihat pendapatannya berapa, kemudian kebutuhannya seperti apa. Sebuah rumus penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sesungguhnya setiap manusia itu mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Sesungguhnya setiap manusia itu mampu untuk memenuhi kebutuhannya, akan tetapi tidak ada satupun manusia yang mampu untuk mencukupi keinginannya. Ya. Kebutuhan bisa dicukupi? Enggak bisa kebutuhan dicukupi. Keinginan? Enggak bisa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena manusia ya sudah beli mobil misalnya harga 100 juta, lihat mobil yang harganya 300 juta, kayaknya itu lebih bagus, lebih enak kan gitu ya. Sudah beli yang 300 juta, lihat yang harganya 700 juta, kayaknya itu lebih hebat lagi kan. Wah, ini mobil jadul ini, ya. Ya. Lihat lagi yang harganya 1 miliar. Ini kayaknya hebat ini, ya. Mobil yang paling bagus, ya kemudian sekarang keluar drone yang bisa terbang yang mau diluncurkan di Indonesia kan gitu ya. Wah, ini bagus sekali ini drone, kayaknya bisa terbang kan gitu. Sudah beli drone, maka kemudian pengen jet kolet misalnya gitu ya. Wah, ini jet itu ya. Maka enggak mampu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah kita memenuhi keinginan kita. Maka seorang muslim itu kita mampu memenuhi kebutuhan kita. Ya. Dan tidak boleh tabzir. Ya. Sesuatu yang sudah ya mencukupi ya sudah selesai. Ya. Nah, ini hati-hati terutama ibu-ibu ini Masya Allah ini. Ibu-ibu ini kalau kemudian apa ada mobil lewat di depan rumah gitu ya. Obral-obral ibu-ibu itu kan ya panci, sutil, wajan gitu kan ya. Wah, ini langsung keluar dari rumah. Wah, apa itu gitu kan ya. Dilihat gitu kan ya. Oh ya mancinya ibu-ibu ini anti karat, manci sutil dan lain sebagainya. Oh, ini apa gelas anti pecah ya. Kalau diminum pakai air sirup rasanya manis kan gitu ya. Padahal sudah punya Bapak Ibu itu. Wajan itu sudah melimpah ruah. Pengen gitu ya, beli lagi kan gitu ya. Nah, ini ya. Memang godaan wanita itu harta Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wanita ini gampang sekali tergoda, ya. Beda dengan laki-laki. Laki-laki, Pak, tolong berikan terasi ya di supermarket. Ya, bapak-bapak pergi ke supermarket mau beli terasi. Ya. Masuk supermarket apa yang dicari, Pak? Terasi. Tujuh mana terasi? Temu. Apa yang dilakukan? Ambil, bayar, pulang. Ibu-ibu kalau masuk supermarket beli apa? Beli garam gitu. Lewat itu nyari garam. Ada simas. Ada tepung. Ya. Belinya garam kemudian apa? Keluar dari supermarket satu kresek diborong semua. Gitu ya. Ya. Ya padahal kemudian kadang-kadang sudah ada. Ya, maka kemudian ini apa? Seorang muslim itu tidak boleh tabzir. Kemudian apa? Seorang muslim itu juga tidak boleh kikir gitu ya. Pelit-pelit banget gitu. Ya, rajin menabung. Menabung boleh enggak, Pak? Boleh menabung.
Akan tapi apa kemudian apa? Yang wajar-wajar saja. Nak, kamu harus menjadi orang kaya, kamu harus menabung yang rajin ya nak. Ya, kalau sekolah, enggak usah beli jajan. Uangnya ditabung saja, kan gitu ya. Akhirnya pergi ke sekolah, ya. Bajunya kumuh, kemudian umbelnya sendelup-sendelup-sendelup. Yang lain pada makan jajan. Ya, ketap-ketip itu enggak makan jajan sendiri. Anaknya siapa ini? Ya. Ya, maka nikmati saja kehidupan ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Seorang mukmin sudah, ya. Dia butuh apa, dia mampu beli, sudah. Ya. Ya. Jadi apa? Sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kalau dia butuh mobil yang bagus, ya, maka kemudian dia silakan beli, kan gitu ya. Ya. Kalau itu memang butuh, maka kemudian apa itu bukan tabzir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Contoh ini rumahnya jauh dari metro, mau taklim ke A2 misalnya. Wah, ini apa? Wah, kita pakai sepeda ontel sajalah, gitu kan ya. Ya, kalau dari metro ya ke A2 ini pakai sepeda ontel berapa hari ini, Pak? 3 hari, Pak. Ya, sehari mungkin ya ontel gitu kan, habis itu hujan kan gitu ya. Ya, sampai masjid kemudian masuk angin, masuk rumah sakit kan gitu ya. Ya, kalau kemudian kita butuh mobil untuk taklim misalnya, ya hujan enggak kehujanan, panas enggak kepanasan, ya menyehatkan badan kita, maka belilah, ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmati hidup ini. Ya. Hidup ini hanya sebentar, kan gitu. Ya, nikmati saja. Ya. Kita pengin apa, punya duitnya, kita butuh beli, sudah, ya. Jangan kemudian apa, oh, sudah Pak Ustaz ngirit-ngirit-ngirit gitu ya. Ya enggak usah ini duitnya dikumpulkan, ya besok akhirnya apa meninggal dunia dia, ya. Enggak jadi dia menikmati duitnya tersebut, kan? Ya, dan ini ada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, kita menemukan ya kisah nyata, ya. Tidak kita sebutkan namanya, daerahnya di mana, akan tapi sebagai ibrah, ya. Sampai dia itu mengatakan sungguh ya, saya ini lupa rasanya telur goreng itu seperti apa. Rasa telur goreng lupa seperti apa, ya. Jadi dia hidup di kampung, kalau nyayur ya enggak perlu beli. Ada sayuran yang gratis. Apa itu, Pak? Sayurannya, Pak? Yang gratis pepaya gitu ya. Pepaya mentah disogrok gitu ya, sudah disayur gitu ya. Nasinya sudah ada. Lauknya pakai apa? Ada lauk yang gratis apa? Kerak nasi gitu, Pak ya. Ya, jadi orang Jawa itu kalau kemudian nanak nasi pakai ketel kan gitu ya. Kemudian ada keraknya itu. Ya, keraknya kemudian diambil, dijemur, kemudian digoreng. Sudah, ya. Ya, maka kemudian apa sayurnya? Sayur pepaya nyonggrok di belakang rumah, ya kemudian nasinya yang dolok yang jelek itu kan gitu ya. Kemudian apa? Lauknya pakai kemudian kerak nasi yang digoreng kan gitu ya. Wah, sudah kan gitu. Ya. Dan mobil truknya banyak, Pak. Gitu ya. Mobil truknya banyak, ya. Ya, maka kemudian ada orang kampung itu yang kemudian dia ya suka ya, kalau orang Jawa itu ada matur tandun gitu, Pak ya. Ya kalau kemudian apa mau nanam padi tempat beliau, wah sudah geleng-geleng ini. Waduh, ini siap ya, matanya melotot-melotot ini. Ya kenapa? Ya pepaya, ya kemudian ya sayur pepaya, kemudian pasti lauknya intip goreng gitu ya. Ya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan meninggal dunia. Ya, meninggal dunia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sampai kemudian di rumahnya itu ada genteng-genteng yang numpuk, dibuka gentengnya, di situ ada duit 100.000, banyak duitnya. Ya disimpan di berbagai tempat gitu ya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita sampai seperti ini. Ya, bagi seorang muslim ya kita nikmati hidup itu. Kenapa? Bahwasanya harta ini hanya titipan Allah. Harta ini hanya titipan Allah, dan harta ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bisa kita manfaatkan kalau kita masih hidup saja. Setelah kita meninggal dunia, kita bisa memanfaatkan harta? Tidak bisa. Kita bisa menikmati hasil dari manfaat ya pengelolaan harta kita di dunia dengan sedekah jariah itu. Maka selama kita hidup Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah kebutuhan apa silakan dipenuhi kebutuhannya, sudah ya. Ya kita pengin apa? Beli, sudah. Ya. Ya, kita nikmati hidup ini. Kita infakkan harta kita. Kenapa? Karena ya ketika kita tidak mau mengelola harta ini dengan baik atau kita pelit ya, kemudian kita meninggal dunia, harta itu mau tidak mau pasti akan berpindah ke tangan orang lain. Ya. Harta itu pasti akan berpindah ke tangan orang lain. Ini merupakan apa? Sebuah pemikiran yang penting. Kalau kita menyadari bahwasannya harta hanyalah titipan, harta akan tetap ada ya setelah kita meninggal dunia, maka apa ya, harta ini tetap ada gitu Pak ya. Ya, seperti hari-hari ini, seperti waktu ini, harta ini seperti waktu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
Setelah kita meninggal dunia, waktu masih ada atau enggak? Masih ada. Kalau belum datang kiamat, ketika kita meninggal dunia, harta masih ada enggak? Masih ada, ya. Oleh karena itu, apa, kita hidup untuk memanfaatkan harta sebaik-baiknya, kita gunakan untuk apa? Untuk kepentingan hidup kita dengan sebaik-baiknya, dan untuk berinfak, ya, untuk investasi kita di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian ya yang ketiga, ya, yang ketiga, amalan yang dapat menghalangi seseorang ya dari masuk surga adalah mannanun. Apa itu mannan? Mannan adalah orang yang suka mengungkit pemberian. Ya, jadi mannan itu adalah orang yang suka mengungkit pemberian. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ada orang kemudian dibantu gitu ya. Lah kamu ini kalau saya tidak bantu enggak bisa hidup kamu itu ya. Oh, kemarin itu masya Allah, ya. Saya ini berinfak di Masjid Ad-Du'a Rp1.000 ya. Kalau saya enggak infak di Masjid Ad-Du'a itu, ya mungkin apa listrik itu tidak akan bisa tidak akan menyala kan gitu ya. Wah, kemudian AC enggak bisa hidup. Saya infak kemarin Rp1.000 kan gitu ya. Ya ketika dibuka di kota amalnya ya Rp1.000 sudah bodol ya, kemudian sobek lagi kan gitu ya. Nah, ini mannan nih, ini adalah apa, orang yang suka mengungkit pemberian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar kita selamat ya dan tidak menjadi golongan mannan yang suka mengungkit pemberian ini? Adalah caranya adalah ketika kita berbuat baik kepada seseorang, maka lupakan kebaikan kita itu. Ketika kita memberi kepada seorang, kita membantu seorang, maka sudah lupakan ya, seolah-olah kita sudah tidak membantu ya. Akan tapi kemudian apa, setan ini luar biasa sekali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam menggoda manusia itu luar biasa sekali. Orang mau berinfak itu digoda oleh setan. Jangan berinfak, nanti duit kamu itu habis kan gitu. Lumayan itu untuk beli sate misalnya. Ya, wah ini setan bisikan nih. Bismillah, ya. 100.000 dia masukkan. Ya. Setelah kemudian dia memasukkan infak itu, setan ini enggak tinggal diam, Pak. Bagaimana supaya ya amalannya itu hapus gitu ya. Wah, kamu ini sudah berinfak 100.000. Coba ini ngomong itu sama tetanggamu, sama kawanmu itu. Oh, tadi tahu enggak ya? Ya kita ini dianjurkan untuk berinfak. Tadi saya berinfak di Masjid Ad-Du'a itu Rp100.000 itu. Wah, luar biasa itu kan gitu ya. Maka kemudian ditimbulkan ya kesombongan ini ya, supaya riya kemudian dihapuskan amalnya. Thayyib, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan sebentar ya. Ini dia tiga golongan yang tidak akan masuk surga. Tiga golongan yang tidak akan masuk surga ya. Yang pertama adalah khabbun, yaitu orang yang suka menipu. Oleh karena itu ya, kita berfokus kepada berkahnya harta kita, bukan banyaknya harta kita ya. Kita berfokus dalam mencari ma'isyah dalam ya pekerjaan kita, berfokuslah untuk mendapatkan keberkahan harta, bukan semata-mata banyaknya harta. Kenapa? Kita bisa hidup tenang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita bisa hidup bahagia dengan berkahnya harta kita, bukan dengan sekedar banyaknya harta kita. Tentunya kita berharap harta kita banyak dan berkah, kan gitu. Akan tapi kalau ternyata belum bisa banyak, maka kemudian jangan sampai kita keluar dari rel keberkahan. Ya, jangan sampai kita keluar dari rel keberkahan. Tetap ya kita berada di atas jalan berkah ya, dengan terus berikhtiar supaya mendapatkan harta yang banyak dan berkah, sehingga kemudian kita bisa bermanfaat sebanyak-banyaknya bagi umat ini. Kemudian yang kedua, amalan yang dapat menghalangi seorang dari surganya Allah adalah pelit atau bakhil. Ya, maka hati-hati dengan bakhil ini. Ya, maka kita nikmati saja hidup, enggak usah kemudian bakhil-bakhil ya. Ya, maka kita lihat tadi ya, masya Allah ya, ancaman bagi orang yang bakhil, susah hidup di dunia, susah hidup di akhirat. Kemudian orang yang bakhil itu kemudian akan diancam hartanya akan berubah menjadi apa? Menjadi kalung dari api neraka. Orang yang bakhil itu setiap pagi didoakan kehancuran hartanya oleh malaikat. Orang yang bakhil setelah meninggal dunia disiapkan neraka hutamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmati harta kita ya, kemudian apa? Belanjakan dengan benar. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu, ketika menginfakkan harta kita tidak tabzir dan juga kemudian tidak bakhil. Kemudian amalan ketiga yang dapat menghalangi seorang masuk surga adalah mengungkit pemberian atau mannan. Oleh karena itu ketika kita memberi, maka kemudian lupakan ya bahwasanya kita telah memberi, lupakan bahwasanya kita pernah berbuat baik, biarlah Allah yang mencatat dan akan membalas ya dengan balasan terbaik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Yang mudah-mudahan materi yang kita bahas ini bisa menambah keimanan kita, menambah keilmuan kita.
kita tutup ya kajian kita dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.